Pemirsa selamat bertemu Anda bersama dengan Quick Channel Saya Peter Gonta dan ini adalah program Impact Program ini juga dapat Anda ikuti melalui beberapa stasiun di daerah Televisi regional Seperti di Malang, Surabaya dan Pasar Ataupun di Gorontalo, di Riau dan di beberapa tempat yang lain Pada hari ini kita mendapatkan kesempatan Seperti biasanya seseorang tokoh Seseorang yang mungkin telah banyak kita dengar Seseorang yang mungkin sering kita baca namanya Tapi mungkin seseorang yang belum kita ketahui latar belakangnya Seseorang yang mungkin mempunyai satu nama yang biasanya disingkat Seorang yang bernama Siswono Yudo Usodo Biasanya dipanggil Sis Bu Sis, apa kabar? Baik, Terima kasih ya untuk kedatangannya. Saya tahu bahwa Bung Sis ini sangat sibuk pada hari-hari belakangan ini, apalagi dengan adanya menjelang bulan Juli, kita juga melihat bahwa uh, Bung sini ini merupakan salah salah satu calon presiden atau calon wakil presiden atau satu calon yang akan mendapatkan satu kedudukan yang diharapkan oleh banyak orang mendapatkan satu kedudukan yang eh, tepat di dalam pemerintahan ini, seorang moralis? Oh, saya kira masyarakat yang bisa menilai saya sendiri tidak mungkin menilai diri saya sendiri untuk itu. Anda lahir di satu tempat, Long Ifam, Long Iram, Long Iram, Long Iram. Kalau saya sering mendengar adanya Bojonegoro atau Semarang atau Palembang. Long Iram, ya, itu sebuah kota kecil di hulu Sungai Mahakam. Kalau Anda memakai speedboat yang paling cepat yang ada dari Samarinda ke hulu satu hari baru sampai di tempat kampung halaman saya itu. Waktu saya kecil dulu orang tua saya memakai perahu kecil yang memakan berhari-hari untuk sampai di kampung itu. Di mana? Di Irian Jaya, di, di Kalimantan di Solau? Timur. Kalimantan Timur. Ya. Dan, eh, tapi orang kalau dikatakan Siswono Yudo Husodo Perasaan itu nama seorang yang berasal dari Jawa Ya bapak saya orang Jawa Dia seorang dokter yang pada waktu itu ditugaskan oleh pemerintahan pada waktu itu Untuk bekerja di daerah sana Dia seorang dokter yang selalu mengabdi dan Selalu ditempatkan di daerah-daerah yang ada wabah di, Pada waktu itu di sana penuh dengan wabah ya, Berbagai penyakit tifus, kolera, desentri, kaki gajah, dan lain-lain penyakit pada waktu itu. Dan dia selalu mengatakan dokter itu tempatnya di tengah-tengah orang yang sedang sakit. Bukan di tengah kota ya? Ya banyak dokter yang di tengah kota dan orang di kota juga memerlukan dokter. Tetapi juga banyak sekali rakyat Indonesia ini di pedalaman-pedalaman yang memerlukan kehadiran dokter. Saya baru kembali dari Wamena di Papua. Di lembah Daniel itu 80 rakyatnya terkena TBC. Kesian saudara-saudara kita Satu di daerah da luar, luar biasa. 80 rakyat di lembah Baliem, suku Dani di Wamena provinsi Papua itu terkena TBC. Dan di daerah-daerah terpencil itu kondisi kesehatan memang amat sangat memprihatinkan. Jadi di samping dokter-dokter harus di kota karena di kota memang orang juga memerlukan uh, pelayanan kesehatan yang baik sangat diperlukan pengabdian dokter-dokter ke daerah-daerah pedalaman kita yang begitu luas tapi tentu berbeda di kota bisa praktek dengan uang yang banyak dokter-dokter yang mengabdi di pelosok-pelosok tanah air kita itu lebih merupakan pengabdi sosial daripada uh, mencari kekayaan dari profesinya itu saya amat sangat menghargai dokter guru-guru yang mengajar saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil itu seharusnya merekalah mendapatkan penghargaan yang memadai. Kalau Fadel Muhammad, Insinyur Fadel Muhammad yang juga bukan merupakan alam petir dari ITB mengatakan kelompok moral, dokter dan guru itu. Ya bisa disebut demikian. Tetapi supaya diketahui bahwa seorang moralis bukan hanya monopoli guru dan dokter karena seorang pengusaha pun bisa menjadi seorang moralis dan seorang pencoleng bukan hanya ada di darah-darah pencoleng dokter guru pun bisa menjadi pencoleng jadi menurut hemat saya soal moral seseorang yang baik dan buruk bukan tergantung pada profesinya tidak tergantung pada zamannya di setiap profesi ada orang baik dan ada orang jahat Bung Sis, 9 bersaudara Ya, saya nomor 3 Sebetulnya bersepuluh nomor satu e, meninggal di waktu kecil di Long Iram karena terkena penyakit karena orang tua saya tinggal di tempat yang kena wabah penyakit yang demikian rupa sampai mengena pada anaknya sendiri dan anaknya sendiri juga meninggal. Pindah ke Jakarta atau pindah? Oh iya, kepada... saya berturut-turut tinggal di banyak tempat. Habis saya Long Iram, saya Tapi pindah... beliau ini Eh, pegawai pemerintah, pegawai pemerintah, dokter ya. tapi pegawai pemerintah, pegawai pemerintah, dari Longiram dia pindah ke Tenggarong, dia masih di tepi Sungai Mahakam, saya tinggal juga di Palu di Sulawesi Tengah dan sekolah SD pertama di Palu lalu pindah ke Salatiga di Jawa Tengah ke kota Kendal di sebelah barat Semarang lalu ke Jakarta, tamat SMA di sini Budi Utomo kemudian sekolah di ITB Bandung. Dan setelah selesai tamat ITB, kembali ke Jakarta dan mulai bekerja sebagai pengusaha di Jakarta. Dokter Yudo Husono? Dokter Suwondo. Dokter Suwondo. Ya. Dokter Suwondo, kenapa dokter Suwondo mau kerja di Long Iram? Dikirim atau diputuskan untuk kerja di sana oleh pemerintah pada saat itu? Ya, kenapa dia nggak praktek sendiri? Ya, saya tidak tahu persis. Kehidupan pada tahun 38 itu saya belum lahir pada waktu dia ada di sana, tapi yang saya ingat. Dia seorang idealis yang selalu bekerja untuk masyarakat luas. Dia selalu tinggal di daerah-daerah yang penuh dengan wabah penyakit, dan saya masih ingat betul kehidupan di longiram, di tenggarong, di palu yang penuh dengan penyakit itu siang malam. Dia bekerja. Di Longiram itu sampai hari ini belum ada mobil di tempat itu. Saya berkunjung ke sampai tempat hari sampai hari ini. Dan saya berkunjung ke sana, saya masih ingat dia kalau turni itu berbulan-bulan naik perahu ke perkampungan, perkampungan orang Dayak, mengobati mereka di sana-sini. Dan berjalan kaki karena memang tidak ada kendaraan. Sampai hari ini pun tidak ada mobil. 50 tahun lebih yang lalu ya? Ya 60 tahun lebih Saya sekarang hari ini usia sudah 60 tahun Anda, Anda lahir Bung Sis uh, Pada tahun 1943 Iya tanggal 4 Juli saat Anda lulus dari ITB Tahun delapan. Apa yang Anda lakukan Begitu selesai dari ITB Saya mendengar cerita itu Anda mendirikan satu CV Komanditer betul Itu uh, satu CV yaitu satu lembaga hukum di mana pemegang sahamnya sebetulnya bertanggung jawab secara hukum yeah. terhadap apa yang dilakukan oleh in institut atau lembaga hukum tersebut. Iya. Yeah, betul. Mula-mula saya mendirikan CV Bangun Cipta yang kemudian dalam perkembangannya sendiri